So we are here to tribute, to share experiences and also ideas and also our engagement to various activities regarding how to respond various issues and concern about situation in our society around Ecuador. Simpos yang katulistiwa ingin menjangkau persoalan-persoalan sosial budaya yang melampaui atau tidak terbatas hanya pada masalah-masalah seni rupa kontemporer yang menjadi tugas utama dari Bienalnya sendiri. Ini satu peristiwa yang untuk saya langka ya. Jarang kita ketemu dengan generasi muda. Dan kalau generasi muda Indonesia seperti begini, maka Indonesia ini bisa makmur di masa, bukan masa sekarang ini saja, tapi masa depan. Mereka, masa depan mereka, masa depan bangsa ini akan jadi lebih baik lagi kalau prinsip mereka untuk mau menerima ya, mau kami mau yang bagi dan mereka mau menerima. Kalau mereka mau menerima itu sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan lukisan Avandi yang ada di sebelahnya, tahun 70, 77, sampai tahun 80 itu garis begini semua Pak, kayak anak kecil semua gitu. Dan saya sih ngeliatnya ini emang kebutuhan dia dalam konteks seni lukis sih, jadi mungkin emang tidak bisa senaratif atau seilustratif si Avandi gitu, itu emang berbeda banget. Dari kesejarahan atau experience pengalaman dari penindasan dirinya sebagai perempuan Jawa. Ujung kita di kelas ini, kita akan melihat dunia pesantren dan sedikit kami dari dunia besar pesantren itu. Sebagian kecil adalah kami dan kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sedikit atau sekelumit dari apa yang kami lakukan dengan pesantren.